Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali di channel kesayangan Anda. Seperti biasa, channel ini akan membahas info-info terbaru dan terupdate setiap harinya seputar Stefan William dan Celine Evangelista yang kabarnya baru-baru ini Celine Evangelista dikabarkan masuk IGD rumah sakit dan terpasang infus. Inilah reaksi Stefan William. Dilansir dari tribunsumsel.com, kabar buruk menimpa Celine Evangelista. Ia dikabarkan jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Adalah kerabat dekat Celine Evangelista yang menginfokan kondisi sang artis sewaktu masuk instalasi gawat darurat. Pemilik akun Instagram Ranzi mengantarkan Celine Evangelista ke rumah sakit. Kondisi Celine terpantau dalam instastory wanita bernama Dirani Hartono tersebut. Istri Stefan William terlihat terbaling lemas di atas kasur rumah sakit. Sementara tangannya terpasang infus, Dirani pun meminta agar host kopi viral itu kuat dan tak sakit berkelanjutan. Celine Evangelista, jangan sakit dong, ujarnya. Celine pun berusaha untuk sembuh dan memastikan dirinya tak semakin sakit. Walau sempat masuk IGD, Celine meminta agar orang-orang jangan sampai panik dengan keadaannya. Jangan lebay, jangan panik, please, katanya. Ya, lagi sakit begini, Celine bersyukur masih ada anak-anaknya yang setia menemani dan merawat dirinya. Ada anak-anaknya yang selalu ada di samping wanita 29 tahun itu. Keberadaan buah hatinya tentu jadi kekuatan penuh untuk kesembuhannya. Di saat ia dan suami berpisah rumah seperti sekarang ini, tak diketahui apa penyakit yang lagi menghampiri Celine. Namun kini, ia sudah beristirahat di rumahnya sendiri. Sistem pendukungku yang selalu ada kapanpun aku butuhkan. Emoji hati, sehat ya. Jelly SC terangnya dalam caption. Sebagai suami dan istri yang masih sah, Stefan William pun terus berkomunikasi dengan Celine walau sudah tak serumah lagi. Pemeran Leo di sinetron Badai Pasti Berlalu SCTV tersebut kepergok lagi melakukan panggilan video bersama sang istri dan anak pertamanya. Bahkan di tengah kondisi Celine yang sakit itu, sang artis merencanakan untuk liburan dengan Stefan William. Wah, gak sabar mau liburan di hotel sama Daddy dan Mommy. Mau tiup lilin Daddy, emoji hati. Miss you Dad, semangat kerja Dad, papar akun IG anak-anak Celine dalam postingan Insta Story. Nah, okay guys, cukup sekian dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa tulis saran dan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih banyak, Bang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.